wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Yang belum buka video, silakan buka video. Mudah-mudahan hari ini tidak terganggu. Ya. Kemarin koneksi memang parah sekali. Dan hari ini, dan kita ulangi dulu perkenalannya. Ya. Karena kita belajar ekonomi kreatif, saya akan tambah perkenalan dengan skill yang dimiliki dan hobi. Ya. Sarah Yulisa. Mana Sarah Yulisa? Menghilang. Atau Cudzen. Cudzen Fala. Ya, Pak. Ya, silakan kamu perkenalkan diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cudzen Fala, asal dari Widi, kemudian dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Yahkuala. Hobi saya nonton film. Nonton YouTube? Nonton film, Pak. Nonton film. Skill mungkin bisa edit-edit foto dikit, sama edit-edit video, Pak. Oke, di editing ya. Ya. IP berapa? IP terakhir 3,81, Pak. Lokasi di mana sekarang? Sekarang di rumah, di PD, Pak. PD. Oke. Muhammad Faras Mufad Dadal. Muhammad Faras? Lagi di kamar mandi, dah, Pak. Oh, kok tahu? Samping, Pak. Oh, laptopnya samping. Samping, ya, Pak. Oke, Rizky Ramadan? Ya, saya, Pak. Videonya mana? Baik. Oh, United State ya? Ya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, asal dari Ekonomi Pembangunan. Saya asli di Banda Aceh. Kalau hobi saya fotografi, videografi, dan traveling. Kalau untuk bisnis, insya Allah saya sudah ada bisnis di event organizer dan video dokumentasi. Sekian, terima kasih. Skillnya apa? Skill saya bisa ngedit, ngedit video atau foto, dan ya, itu aja kayak apa. Ya. IP berapa terakhir? IP terakhir 3,5. 3,5. Nana Nabila Nasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Nabila Nasti, asal dari PD, dari jurusan Pembangunan Universitas Yahkuala. Hobi sehari-hari mungkin apa ya? Apalagi sama masak. Ah. Bukan makan. Enggak, Pak, masa aja. Saya hobinya makan. Terus skillnya? Skill, iya, di bidang masak, Pak, kayak gitu. Suka masak. Suka masak. Tetangga sama Cudzen? Sama Pidi, tapi rumahnya agak jauh, Pak. Jauh. Jauh. Oke, Aurora Salma. Aurora Salma. Ya, hadir, Pak. Video. Bentar, Pak. Oke, jilbab dulu ya. Sudah muncul, Pak? Sudah. Nama saya Aurora Taya Salma. Asal universitas dari IPB. Siapa lagi, Pak? Ya. IPB, lokasi di mana sekarang? Di Bogor? Sekarang iya, di Bogor. Oke. Okay. Hobi, skill, IP. Hobi saya akhir-akhir ini lagi sering nonton sih, Pak. Nonton. Terus kalau skill, belum tahu skillnya apa. Okay. Belum tahu, insya Allah.
IP-nya berapa terakhir? IP terakhir 3,5. 3,5 ya? Iya, 3,5. Di Bog IPB itu ada galeri yang produk-produk ya? Iya, ada Pak. Dari UMKM kemudian diadop menjadi produk IPB ya? Mm-mm. Oke, Nur Haziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Nur Haziza, asal dari Universitas Negeri Jakarta. Lokasi tinggal di Jakarta Utara, daerah Koja. Di Ancol? Bukan. Saya pikir di Ancol. Untuk skill suka desain sederhana, desain grafis. Untuk hobi, paling ilustrasi sederhana, Pak. IP 3,5. 3,6. Oke, Curreyan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Curreyan Nabila, asal dari Loksmawe. Sekarang lagi di Banda Aceh. Hobi nonton sama jalan-jalan. Terus skill ngedit mungkin. Ngedit. Oh. IP-nya? IP-nya 3,64. 3. Ini laki-laki yang pakai cut. Cut Amirul Taslim. Iya, Pak. Siapa? Ya. Kalau baik. Pagi laki-laki, kalau malam perempuan. Oh, ya. Enggak, Pak. Sudah. Oke, silakan cut Amirul Taslim. Baik, nama saya cut Amirul Taslim. Saya dari Aceh Besar, tinggal di Lampenerun. Hobi berolahraga, skill pun juga mungkin dalam berolahraga. IP terakhir 3,4. Olahraga apa skillnya? Bola, bisa, badminton, voli. Oke. Okay. Olia Saputri. Hadir, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Olia Saputri, asal PD, tapi tinggal netapnya di Nusa Aceh, Banda Aceh. Hobinya nonton, terus kalau skill sukanya dekor sama ngedit. IPK terakhir 3,56. Nadia Okta Safira. Ya, hadir. Ya, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Okta Safira, asal dari PD. Hobi makan sama nonton, terus hobi makan. Iya. Oh, oke. Okay. Terus skill mungkin di bagian edit video. IP terakhir 3,63. 3,63. Ini yang hobi makan ini banyak pantang dia. Pantang nampak sikat. Oke, sebentar. Berikutnya Widya. Widya apa nih? Widi. Oh, menghilang. Ganti aja lah. Duta Ananda Pratama. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Duta. Ya, perkenalkan nama saya Duta Ananda. Rame kayaknya situ ya. Ya, Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Duta Ananda, asal dari Banda Aceh. Kalau hobi apa? Berolahraga. Hobi olahraga, kalau skill mungkin sedikit ada di bidang editing mungkin, Pak. Bidang apa? Editing, Pak. Editing video. Video foto. Oke. IP berapa? IP saya 3,5. Putri Devi Dayana. Perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Putri Devi Dayana, asal dari Aceh Timur, prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Syahkuala. Hobi saya nonton. Skill saya mulai bisa ngedit video sedikit-sedikit. IP 3,56. Terima kasih.
Oke, Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Hadir, Pak. Oh, Nurhaliza. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil suaranya. Perkenalkan, nama saya Nur. Nama saya Nurhaliza dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, asalnya Aceh Besar. Hobi saya masak, bersih-bersih, sama nonton. Mungkin skill saya lebih ke masak, Pak. Terima kasih. IP berapa? 3,4, Pak. Dari Saifullah. Halo, Pak. Ya, Pak. Nama Saifullah, asal dari Banda Aceh. Hobi main PES, Pak. Game-game. Skill-nya main PES juga, Pak. IP terakhir 3,69. Ini Bapak keluar kok ngomong nih. Kok emang pembawa bencana kok, Bu? Semesta enggak menerima saya itu. Bapak ghosting. Ya, Bapak langsung terkejut kalau lihat skill Bapak. Saiful. Saiful di mana tuh? Bukan Odo, Bapak terkejut tengok ada. Ini Mizan yang baru. Astagfirullah, kalian berdosa sekali. Masih itu. Dut, aku lupa ingetin, Dut. Baru ngomong, langsung keluar, Bapak. Ya Allah. Damba si penipu. Mungkin Desi mau memperkenalkan diri. Hobi saya, aku hobi aku kasar kira-kira menari. 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 Buat TikTok. Nari cepat, Des. Buat TikTok. Nari. Enggak, aku hobi aku adalah Jujur udah makan, Jujur. Maki orang yang kasih bunda hidup. Apa deh sibuk himpunan enggak aja aku nongki. Bos korohinya aman. Aku tengok lah profil si Kulah. Ini kalian yang belum lihat. Astagfirullah. Tiba-tiba Bapak tuh masuk apa minta tuh. Kata rimpinan. Ya, tetap ada gangguan . Luar biasa. Mana Saiful tadi? Mungkin gara-gara dia nggak mandi. Pas dia ngomong langsung putus. Ya Pak, bentar Pak. Tadi Pak. Mana Saiful? Ini dia. Udah mandi? Ekonomi Pak, EKP Pak ini Pak. Dan ada suara? Suara saya kedengaran. Ya Pak, ini lagi ramai Pak. Di stek ini Pak. Sebentar. Pak Saiful? Ya Pak, nama Saiful Pak. Ya. Asal Banda Aceh. Hobi main game PS gitu Pak. Game bola Pak. Game bola ya? Ya. So skill-nya di situ gak Pak? Ahli strategi di game bola itu Pak. Oh, sama mengetik-ketik skill dan. IP terakhir 3,69. 3,69 ya? Oke, Mutia. Assalamualaikum, nama
Nama Mutia Milati dari Institut Pertanian Bogor, domisili di Jakarta. Hobinya masak dan nonton, terus skillnya editing, IP terakhir 3,88. Makasih, Pak. Jadi sama dengan yang satu lagi tadi, siapa di Bogor? Aurora. Sama? Iya. Riko Ismail? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ismail. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Hobi saya traveling. Kemudian hobi apa tadi? Traveling, Pak. Jalan-jalan, Pak. Udah sampai ke Aceh? Udah, Pak. Oh ya, itu traveling namanya. Oke. Kemudian skill saya sedang mencari skill untuk gimana caranya jago investasi saham, Pak. IP terakhir saya 3,86, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak pakai apa? Kok selalu terkeluar? Duta. Duta di kakak ayam. Oi, ngomong kayak itu nampak di live YouTube. Tuh lihat, live on YouTube. Hai, welcome back to my YouTube channel. Mengapa semua menangis? Dia salah. Ya, mohon maaf, tempat saya sedang ada gangguan listrik. Jadi yang belum memperkenalkan diri, dicat aja lah ya. Supaya nggak terganggu, nggak menghabiskan waktu terlalu lama. Kita lanjutkan saja. Oke, sebentar. Ini saya perhatikan sudah submit ini ya, tugas minggu yang lalu. Ada yang betul, ada yang belum betul. Ya. Ada yang bagus ya. Kita coba lihat dulu. Jadi yang salah adalah dia tidak mengutip sumbernya. Ya. Yang standar yang benar adalah dia mengutip sumbernya. Ada yang lebih bagus, dia tidak hanya mengutip sumbernya, tapi dia capture image-nya. Jadi lebih jelas pada menit berapa di captures. Ya. Mau yang standar, mau lebih bagus itu no problem. Tapi yang belum mengutip itu sebagusnya harap mengutip. Ya.
Oke, sekali lagi yang belum perkenalkan diri silakan tulis di apa namanya chat ya. Kita akan lanjutkan materi kita untuk hari kedua. Jadi karena kita bicara ekonomi kreatif tadi, kenapa saya bertanya tentang hobi dan skill dan ya oke ya. Salah satu komponen atau subsektor kreatif tadi editing video, nonton pun juga ya, menonton hasil karya orang lain tentunya. Ya, banyak film-film yang memang sangat kreatif, seperti bahkan yang film Dracula kemarin ya, merubah yang sangat serem, merubah pemain aktornya yang ganteng-ganteng, sehingga banyak yang meminati ya, meminati film tersebut. Ya. Ada film India yang sudah satu minggu sudah menghasilkan puluhan juta US dollar. Ya. Jadi sangat. Maka kali ini saya akan mencoba membahas tentang bisnis kreatif ya. Karena apapun cerita, mungkin saya sudah bahas apa namanya minggu yang lalu tentang bagaimana kreatif atau inovasi ya. Dan saya lihat lagi poinnya. Nampak ini yang ini? Saya stop dulu ya. Nah, kalau masih ingat ya. Ya, inovasi. Inovasi berbeda dengan kreatif. Maksud saya, ya, dalam kolom ini, ya, itu akan terjadi ketika ya, kreativitas itu dikehendaki manusia. Ya, jadi orang lain menghendaki. Dan possible untuk kita lakukan, baik teknikal atau nanti teknikal, memungkinkan untuk kita melakukan itu. Ya. Dan pasti ada unsur bisnisnya, layak. Artinya ada penilai uangnya, ada penilai pendapatannya. Ya. Kalau enggak hanya sekedar hobi, ya. Hobi makan, ya. Hobi memasak, hobi mengedit video, hanya sekedar hobi. Tapi tidak berdaya ekonomi. Bagi negara yang penting ini ada berdaya ekonomi, sehingga dapat menambah pendapatan negara. Ya, maka kita coba lihat bagaimana ekonomi kreatif, kita lihat dulu dari sisi bisnisnya. Ya. Apa yang saya katakan bisnis kreatif. Ya. Nanti akan menyangkut ke 17 sektor itu. Jadi bisa hanya sekedar hobi, ya. Hobi membuat film animasi, hobi kuliner, hobi handicraft, tapi tidak akan menjadi sebuah ekonomi kreatif ketika tidak mempunyai nilai ekonomis. Ya. Nah, saya mencoba mendefinisikan dua sisi, ya. Dua sisi apa perintah bisnis, ya, kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi ini secara bisnis. Tetapi siapa pelakunya di belakangnya adalah seorang wirausaha. Karena jiwa wirausaha itu salah satunya adalah kreatif. Ya, wirausaha merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya cipta, ya, berkarsa, dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Seseorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Jadi, akan terus-menerus dia berusaha. Entrepreneurs. Ya. Salah satu cita karakter entrepreneur adalah kreatif. Ya. Dia akan terus-menerus menciptakan. Sehingga kita lihat banyak sekarang anak muda. Ya. Ketika anak muda terjun ke dalam bisnis, banyak karya yang dilakukan. Ya. Banyak hal-hal ya, kreativitas yang
mungkin selama ini kita tidak pernah pikirkan, dan itu bernilai transaksi, bernilai uang yang cukup cukup bagus, ya. Anak-anak muda di Korea dengan K-popnya di bidang musik, ya. Anak-anak muda India, Bollywood, Amerika, Hollywood dan lain-lain. Jadi banyak banyak kreativitas yang bernilai jual tinggi dan itu menguntungkan sebuah negara. Ya. Dan itu para entrepreneur-entrepreneur muda. Begitu ya. Di Indonesia bidang kuliner macam-macam, baik dari sisi namanya, ya maupun dari sisi bentuknya, ya maupun dari sisi meramu ya ramuannya, kafe misalnya, desain kafenya sungguh kreatif ya. Jadi banyak hal-hal yang membuat apa namanya orang tertarik untuk melakukan transaksi. Nah ini seperti saya katakan tadi, ini adalah karakter atau ciri sifat yang dimiliki oleh wirausahawan. Selalu pede, ya, percaya diri, confidence, berorientasi tugas dan hasil. Jadi apa outputnya, dia akan terus bekerja, ya, menghasilkan sesuatu, berani mengambil risiko. Ya. Ada istilah high risk, high return. Makin berisiko, pekerjaan tersebut semakin return-nya atau keuntungannya yang lebih besar. Kemudian mempunyai jiwa leadership, kepemimpinan. Origin, ya, tidak copy-paste, walaupun mungkin diajarkan apa yang namanya ADM. Ambil, tiru, modifikasi. Kebanyakan ketika melakukan strategi ATM ini, lupa M terakhir, jadi sampai AT saja. Ambil, tiru. Ya. Kenapa? Pada saat sudah tiru ini, kayaknya sudah menguntungkan gitu. Lupa bahwa itu punya orang, tidak original. Ya. Karena sudah menghasilkan uang, ah ngapain kita harus modifikasi lagi menjadi produk kita sendiri. Ya. Sehingga rentan, ya, bisnisnya akan rentan karena akan jadi tuntutan orang lain. Ya. Kemudian berorientasi masa depan, lebih sustain. Ya. Tidak hanya berpikir hari ini saja atau cerita masa lalu. Dan yang terpenting kreatif. Ya. Baik, Grey menggambarkan wirausaha dengan konsep 10D, yaitu dream, mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu mewujudkannya. Bagaimana ke depan? Ya. Mimpilah setinggi-tingginya, tapi ingat untuk mewujudkannya jangan lupa bangun. Ya, bangun dulu, wujudkan mimpinya. Jangan jadi pemimpi. Ya, saya pingin ini, pingin itu. Ya, jadi mimpi terus ya. Tapi tidak ada usaha, bangun dan mimpi itu something. Ya, saya kalau Pak Is apa? Saya enggak banyak-banyak lah, satu saja ya kan. Apa satu? Satu rumah di Banda Aceh, satu rumah di Jakarta, satu rumah di Singapura. Hidupnya apa? Pasang saja lah. Nggak usah neko-neko. Ngapain banyak-banyak kan? Pas mau ke pasar ada Alfa di depan rumah jemput kan? Pas mau ke Singapura ada jet pribadi jemput kan? Jadi cukup satu dan hidup pas-pasan ya. Jadi ada sesuatu yang kita tuju karena kita ada dream. Yang susah kalian nggak ada dream, nggak ada hope apa sih? Skill, wah, skill apa ya? Nah, nantilah kita pikirkan kalau udah siap kuliah. Ya. Akhirnya nggak ada apa-apanya. Ada cerita itu. Ada seseorang yang tanya, saya kayaknya kamu sudah punya uang, kenapa kamu nggak beli rumah? Ah, nanti saja ketika udah nikah. Ketika udah nikah, tanya lagi, kamu sudah nikah, kenapa kamu nanti saja kau punya anak? Jadi selalu jawabnya nanti saja. Akhirnya dia sama kawan-kawan sebutkan si bapak nanti. Ketika dia meninggal ditulis dalam di kuburnya, ya orang yang selalu mengatakan nanti, nanti. Artinya tidak melakukan action.
Jadi mempunyai visi apa yang diharapkan ke depan. Banyak mahasiswa kita tanya, enggak tahu. Kamu harapan ke depan apa? Enggak tahu. Nah, kalau sekarang enggak ada mimpi, ya bagaimana? Ya. Kita coba tanya Pocut Haura Zakia. Gimana Pocut? Hilang videonya. Atau Fani Hanisa. Kamu selesai kuliah mau kemana, Fani? Rencana mau kerja, Pak. Kerja luas sekali. Kerja apa? Kerjain suami. Siapa nih lawannya? Tapi lebih ke bisnis ya. Ke bisnis. Bisnis ya. Ivan ini udah berisik nggak di mood Ivan. Aditya, sudah saya kuliah kemana Aditya? Saya Pak. Kalau saya karena kebetulan saya di bidang kelautan dan saya banyak mengikuti proyek dosen seperti di bidang SIG dan pemodelan, kemungkinan besar nantinya kalau seandainya saya tamat di semester 7 atau semester 8, saya melanjutkan proyek yang dosen saya berikan dan mempelajari lebih dalam lagi, Pak, mengenai materi itu, Pak. Ya, sudah ada tujuan, ya. Sebenarnya bidang kelautan nyemplung ke laut. Tidak, Pak. Ya. Jadi dari sekarang, kita harus punya mimpi. Mau ambil S2, ya kan? Kemana kita mau ambil, harus dari sekarang kita menyiapkan. Orang yang mengambil master atau S3 ternyata selesai bukan karena pinternya, tapi karena mentalnya siap. Karena banyak tantangan lain, ya, ada yang dibully sama senior, ada nggak enak makan pergi ke luar negeri ini biasa makan nasi padang, nggak di sana nggak ada nasi padang, ya, kan? Itu justru paling besar penyebab kita gagal. Jadi dengan mimpi kita punya arah tujuan dan sekarang kita siapkan. Kita punya mimpi menjadi pembisnis. Sekarang kita mulai siapkan mental itu menjadi pembisnis. Ya, apapun objeknya. Jadi dari sekarang kita melatih mental kita, melatih jiwa kita, ya, untuk siap menghadapi di masa depan. Jadi dari dreams bagaimana action. Yang kedua decisiveness, tidak bekerja lambat, membuat keputusan berdasar perhitungan yang tepat. Ya, just do it, kata Naik, ya, just do it, kerjakan terus, ya, tidak menunda-nunda pekerjaan. Doors, membuat keputusan dan melaksanakannya, action, bukan NATO, ya, no action, talk only, ya, talkative, ya, banyak bicara tapi nggak ada aksinya. Determination, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, fokus. Dedication, mempunyai dedikasi tinggi dalam berusaha. Devotion, mencintai pekerjaan yang dimiliki, ya, senang. Ya. Details, memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci, jadi secara detail. Ya. Destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan jiwa yang hendak dicapai. Ya, ada mimpi tadi, ya. Dollars. Nah, motivasi bukan hanya uang, ini menarik. Ini. Ya. Kira-kira tadi Fanny, Fani, motivasinya apa? Karena mengejar uang atau bagaimana? Pertama, uang kan, Pak. Satu lagi, mau melanjutkan bisnis keluarga. Apa bisnisnya? Apa? Bisnis keluarga, Pak, maksudnya? Ya, bisnis apa? Kami keluarga di bidang makanan pempek sama dimsum dan makanan lain-lain gitu. Di mana nih tinggalnya? Di Langsa, Pak. Di Langsa, kalau Banda Aceh biasa order, motes, ya. Saya di kafe saya bisa jual-jual pempek kan, kalau enak kita tukar providernya ya. Di Langsa jauh lah ya. Ya. Jadi ada yang memang kebanyakan motivator orientasinya pada uang. Ya,
Jadi semakin kita mengejar uang, ya, kita nggak dapat apa-apa. Di dalam Islam ada hal yang berbeda. Bahwa berwirausaha itu apapun kegiatan itu tergantung pada niat. Ya. Kalau niat kita hanya uang, kita ada cara lain. Ada cara lain. Berwirausaha justru memenuhi daripada ikhtiar kita sehingga kita mampu membantu orang lain, ya. Nanti kita akan bahas itu sedikit. Sedangkan uang ada dalam surat Nuh. Katakan ya banyak istighfar. Berbanyak istighfar sehingga Allah akan berikan harta padamu. Ya, itu jelas bukan harta, bukan rezeki, ya. Jadi niat, ya. Karena Allah memberikan kita sesuatu yang berharga, kemampuan, dan bagaimana kemampuan itu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Distribut, mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang yang dipercayai. Nah, ada kelemahan menurut Hedraman Ranu Pradojo, ya. Sifat atau mentalitas yang meremehkan mutu. Ya. Ini sebagian ada, wah, gak penting quality ketika banyak order, ya, buat, kejar, sehingga nggak memperhatikan mutunya. Ya, suka menerabas, tidak percaya diri sendiri, ya, tidak berdisiplin, ya, dan juga mengabaikan tanggung jawab. Ya, banyak hal seperti ini, ya, bisa terjadi. Nah, di dalam bisnis, saya katakan tadi, ini khusus konsepsi Islam, ya. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Artinya, apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Termasuk kita berbisnis. Ya. Untuk lebih mendekatkan pada Allah, yang kedua adalah kita selalu bersalawat kepada Rasulullah. Apa yang menjadi sunnahnya, itu kita ikuti. Bahkan sebenarnya untuk berusaha, beliau adalah contoh terbaik. Ya, bagi orang Muslim, beliau adalah bapaknya wirausaha. Karena sebelum kenabian, beliau melakukan dagang. Ya, tapi Siti Khadijah tertarik untuk meng-hire sebagai profesional, akhirnya beliau memiliki bisnis tersebut. Yang ketiga adalah konsep yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu dikatakan bahwa kita memiliki bisnis bukan karena kita hebat, bukan karena kita ingin mendapatkan kekayaan, tapi kita ingin mendistribusikan pendapatan kita. Mempekerjakan orang lain. Ya, membagi rezeki kita. Jadi niat itu kita bagi. Tiga hal itu yang harus konsepsinya di dalam Islam. Ya, kalau kita ingin berwirausaha. Maka kita bisa lihat banyak orang sukses tanpa harus bekerja. Kalau di Banda Aceh, ada misalnya seperti warung nasi bebek. Ketika azan langsung konsumennya ditinggalkan. Semua pekerjanya langsung pergi sholat ke masjid. Apakah rugi dia? Ada orang nggak bayar? Tidak, dia bertambah maju, bertambah cabangnya. Dan banyak contoh-contoh lain yang fokusnya hanya kepada Allah, tapi justru cabangnya bertambah. Ya. Jangan kita, kalau kita berpikir cara manusia mungkin tidak masuk akal, ya, maka kita harus masuk konsep ibadah tadi. Maka itu semua akan jelas karena selalu semua dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Oke, berikutnya kita coba melanjutkan tentang kreativitas. Namun sebelum itu kalau ada pertanyaan silakan. Saya tidak akan enggak fokus karena kita tidak belajar tentang bisnis, ya. Ini hanya sekilas ya, kita bahas, ya, sehingga nanti memahami kenapa misalnya 17 sektor ini tidak hanya membahas bahwa ini sebuah hobi, kenapa selalu membahas nanti arahnya ke ekonomi, ya. Ada hasil secara ekonomi. Ya. Maka saya membahas bahwa ini yang kita tuntut adalah yang punya nilai secara ekonomi. Ada pertanyaan? Saya sedang santai di laut, ya, di belakang saya nampak. Ini di Lokna apa di Sabang?
diam berarti nggak nanya ya. Enggak, saya lanjutkan lagi. Oke. Kita coba lihat di sisi kreativitas. Ya. Apa dikatakan kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan mental dan berbagai jenis keterampilan khas manusia yang dapat melahirkan pengungkapan yang unik, berbeda, original, baru, indah, efisien, tepat sasaran, dan tepat guna. Jadi sesuatu yang berbeda. Ya, pasti ori, bukan copy-paste. Ya. Mungkin setiap saat kita punya ide, punya kreativitas, tapi masalahnya adalah kita tidak berani memunculkan kreativitas kita. Walaupun sederhana. Ya, kalau kita cek di internet banyak sekali ya produk-produk yang luar biasa kreativitasnya. Dan itu justru mampu menambah atau menaikkan nilainya. Jadi nilai tambahnya semakin besar. Ya, saya pemain di kopi ya. Selain dosen saya juga berbisnis kopi. Ya. Biasanya saya menjual kopi wine itu 100 gram sekitar 75.000. Kemudian kopi wine ini saya cairkan menjadi namanya cold brew dengan pakai kemasan khusus botol. Saya jual juga sekitar 85.000. Wah beda Pak ya. Sedikit kali nambah nilainya. Tidak, karena bahan bakunya saya butuh cuma 60 gram, tapi menghasilkan 3 botol. Tadi 100 gram kan, 75.000. Ini 60 gram, 3 botol, 75 kali 3. 200.000 lebih. Tapi modal saya tetap malah lebih murah. Artinya nilai tambahnya tinggi kan? Lebih tinggi, benda sama, maksudnya bahannya sama, cuman modelnya. Jadi orang beli langsung bisa mengkonsumsi, nggak perlu seduh lagi. Bisa bawa kemana-mana. Simple, ya di banyak orang di Indonesia juga sudah banyak cold brew yang dibotolkan. Malah selama COVID kali ini, di mana masyarakat tidak selalu sering ke pasar, tidak selalu sering ngopi, timbullah namanya kopi literan. Jadi beli sekali, satu hari, 1 liter, sampai malam. Bisa diminum. Keluarlah tumbler-tumbler yang bisa menahan panasnya. Jadi orang kreatif karena situasional, situasi berupa. Nah teman saya di Vietnam, dia jualan kopi juga, tapi dia jualnya di Singapura. Dia jual 100 gram kopi biasa, ya. Sekitar nilai uang kita hampir 100.000, ya, sekian dolar. Ya. Kemudian dia rubah, ya, kopi yang sama tapi dia tulis di situ single origin. Single origin ini maksudnya berada pada satu kawasan yang sama. Nah, kopi itu semakin tinggi, kopi Arabica semakin tinggi, semakin bagus. Dia jual harganya sekitar 200.000, dua kali. Hanya faktor dia katakan bahwa itu single origin dan dia cerita dengan. Kemudian dia tingkatkan lagi nilai tambah dengan farmer origin. Jadi dia tempel fotonya petani di kemasan dengan cerita bagaimana petani ini merawat pohon kopinya seperti dia merawat anaknya. Apa terjadi? Dia menjual kopinya nilai yang kira-kira sekitar 600.000. Benda yang sama karena dia punya kreasi dan menjual ceritanya, nilai tambahnya bertambah tinggi. Jadi kreativitas ini luar biasa.
Katakan bahwa orang-orang kreatif mampu memecahkan masalah dan mampu membuat sesuatu yang fungsional bagi kehidupan. Seperti saya katakan tadi, ya. Jadi fungsinya dirubah. Ya. Contoh sekarang masker, ya. Masker semakin lama semakin murah. Saya sendiri jualan masker. Ada peluang, ya. Semua kita yang lakukan. Ya. Jual 2.000, jual 1.000, enggak. Jual 1.000 aja sudah laba 60%. Ya. Nah, masker sekarang, kita enggak jual lagi fungsi masker. Jual masker cuma 2.000. 1.500. Sekarang saya jual artis. Masker yang dipakai oleh Nagita Slavina. Harganya luar biasa. Masker yang dipakai oleh idol, naik harganya. Nilai tambahnya semakin tinggi. Orang ingin seperti idol, orang ingin seperti Nagita Slavina. Jadi persepsi ini mampu meningkatkan nilai tambah. Ya, memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban. Ya. Ini contohnya lah, Penisi Nusantara, kapal kayu, itu sudah ada kapal mesin. Tapi historicalnya. Nah, ini juga bentuknya, besarannya, ya USB ini kan berkembang luar biasa, bentuk usaha kecil-kecil, ya. Apalagi dogle untuk apa namanya, kecil-kecil, tapi kapasitasnya sudah luar biasa. Sekarang sudah ada 4 tera, masih juga kecil, bentuknya juga macam-macam, cara menyelesaikan. Nah, ini yang menarik. Ya, yang namanya semangka kan bulat. Tapi di Jepang, dia buatlah semangka peta supaya mudah nyusunnya. Kalau semangka biasa mungkin 30.000, 40.000 satu semangka. Ini 80 US dollar satu semangka peta. Ini awalnya peta. Jadi cukup hanya meletakkan dalam box. Boxnya transparan supaya warnanya nggak berubah. Kalau tertutup, warnanya jadi putih. Ya. Apa yang terjadi? Buah semangka ini akan mengikuti boxnya. Nah, hasilnya peta. Dan bukannya hasilnya saja, harga jualnya juga naik. Isinya sama, nggak beda, yang merah-merah, yang kuning-kuning. Sekarang malah sekarang diciptakan lagi yang warna-warni. Ada ungu, ya. Ada warna-warna lain isinya. Kreatif. Simple. Hanya buat kotak seperti ini, tapi nilai jual jauh sekali. 80 US dollar berapa itu? 1 juta lebih. Dibanding 30.000, ya, tapi tetap pada pasar yang memang mau beli, ya, kalau jual pasar Aceh dilempar kita mah semangka, ya. Berapa harga semangka peta 1.500.000 diambil semangka dilempar ke kita, tentu pasarnya pasar yang memahami tentang produk-produk kreatif, ya. Handphone, gadgets, ya, sudah apa, smartphones, ya. Orang bisa atur apapun dari sini, apa saja koneksinya. Termasuk Zoom ini, termasuk mengendalikan objek. Ya, menggabungkan di bidang pertanian, ya, kita, waduh, ini nggak hujan, kita mau nyiram, kita nyiramnya dari sini. Ya. Semua bisa kendalikan, mobil kita tinggal di Banda Aceh, kita di Jakarta, ini siapa panas mobil, kita bisa panas ini. Luar biasa perkembangan sekarang, dengan teknologi internet, kita bisa komunikasi dengan kemana saja, dengan kos yang sangat rendah. Ya. Bagaimana karakteristik orang yang kreatif? Ada hasrat, ya, untuk mengubah hal-hal yang di sininya menjadi lebih baik. Ada keinginan yang kuat. Ya.
ada kepekaan, bersikap terbuka dan tanggap terhadap sesuatu, ada minat untuk menggali lebih dalam dari yang tampak di permukaan, dan ada rasa ingin tahu, semangat tak pernah berhenti untuk mempertanyakannya. Ya, apa ini, apa itu, bagaimana kalau ini dirubah menjadi bentuk yang lain? Ya, ada yang memproduksi apa sumpit dengan apa namanya kipas angin kecil. Kenapa? Karena kalau panas kita tiup dengan nafas kita bau mungkin ya. Jadi dia pakai apa namanya kipas kecil ya. Misalnya coba saya buka. Nah, ini kita lihat banyak sekali produk-produk kreatif ya. Walaupun mungkin fungsinya sama. Ya, ada tas dari rotan ya. Kita lihat di sini di bawahnya. Bendanya sama tapi produknya berbeda, menyesuaikan. Tas kecil ya. Ini bahan-bahan yang berbeda. Kita lihat. Tempat pensil, tempat gunting dari keyboard. Dan bahan bekas. Di Banda Aceh ada namanya Kampung Musa. Ya, kalau yang di luar Banda Aceh, kalau datang Banda Aceh, mungkin anak-anak Aceh ini bawa ke Kampung Nusa. Kampung Nusa itu mengembangkan produk-produk bekas menjadi produk-produk yang bermutu. Tas ya, dari mungkin saset kopi, menjadi sebuah tas, menjadi payung, dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang seperti ini menggunakan limbah ya. Ya, dari bohlam agak terpakai, sudah rusak bisa dibuat sebagai lampu. Bahkan sekarang ada juga yang botol-botol sudah menyerupai ini botol minuman. Dari bola tenis bekas, ya banyak bisa jadi. Ya. Jadi a lot of things. Ya, ini dari sisi kebendaan. Ya. Produk kreatif tidak hanya kebendaan seperti dari video, ya. Banyak sekali. Ada yang dari batok ya, banyak pengrajin di Aceh yang dari batok. Ini yang saya bilang tadi, kopi literan ya. Dari bahan kayu. Jadi itu tergantung kita, kreativitas. Apa saja bahan bisa kita manfaatkan. Dan itu pasti bernilai ekonomis. Ya, bernilai ekonomis. Sekarang kira-kira kita mau tidak. Kan? Atau kita lalui. Saya ingat sekali ketika saya bawa teman saya dari Malaysia, jalan dari Banda Aceh, dari Medan ke Banda Aceh. Dia menangis. Waduh, di Aceh ini katanya uangnya dibuang-buang. Ya. Kenapa? Dia melihat banyak sabut kelapa terbuang-buang. Dia bilang, itu kalau diekspor ke Jerman itu menjadi bahan baku tempat duduk BMW.
karena di sana secara lingkungan sudah dilarang untuk menggunakan busa karena merusak lingkungan. Jadi di Aceh, mungkin di beberapa daerah di Indonesia juga begitu. Ya. Bahaya juga ya, uang dibuang-buang. Kenapa? Ya, kita nggak ada kreativitas. Mungkin kita berpikir cuma jadi keset, ya. Jadi tali, nyata dimanfaatkan. Tapi saya ingat dari dulu memang kita juga tempat dulu dipakai kalau kita buka sabut kelapa isinya. Sekarang aja pakai spon ya. Jadi banyak sumber daya alam yang sebenarnya sudah menggunakan dengan produk-produk yang sangat bergengsi. Bayangkan tempat duduk BMW yang berapa satu mobil orang menjualnya. Ya. Mendalam dalam berpikir aktivitas yang mengarahkan pada temuan baru unik. Ya, kadang-kadang aneh, ya, maka kadang-kadang dia nggak berani untuk mengeluarkan di pasar. Ya. Optimis, memadukan antusiasme dan rasa percaya diri dan kesabaran. Memecahkan masalah dengan telaten. Apa prinsip ya yang berkenaan dengan kreativitas? Pertama, kreativitas bukan hadiah. Itu hadiah. Bukan hadiah. Dapat uang langsung dapat uang sih secara gratis, ya enggak. Dia harus diasah, ditumbuhkan dan dirawat, maintenance. Ya. Coba aja. Ya, ini pensil, walaupun idenya mungkin nyeleneh atau sedikit gila, coba saja. Ya, nggak berani keluarkan pasar, coba kasih ke tetangga atau adik, kakak, cari tanggapan. Ya. Baru kita uji apakah itu bernilai ekonomis, walaupun ya video. Tawarin ya, biar ini saya edit videonya dengan menambah aksesoris yang lain atau menjadi sebuah cerita. Ternyata orang minat. Ada YouTuber yang bisa membuat kreativitas film, ya, film-film yang seperti di Walt Disney. Wah, berpenghasilan banyak. Sekarang mudah ya untuk jadi YouTuber ya. Maka ini tadi beberapa yang kita tanya, hobinya nonton. Jadi YouTube, bahkan orang ada nonton TV di depan, tapi dia nonton YouTube. TV jalan terus, YouTube juga jalan. Banyak sekali orang muat YouTube. Ya. Pendapatannya, wow. Ya. Ada Pak Imong, YouTuber. Pendapatan bulanannya miliaran. Ada siapa lagi itu? Raffi Ahmad, ya, Atta Halilintar. Kasih hadiah kemana-mana, tapi pendapatannya lebih daripada itu. Apakah gift? Enggak. Dia tetap ada tim yang mengelolanya. Tim yang menciptakan kreatifnya. Mereka yang kreatif selalu belajar bagaimana menjadi lebih kreatif. Ya. Sekarang juga enak, searching di Google, ya, yang mudah tadi ATM. Tapi jangan lupa M terakhir. Jangan AT saja, ambil tiru, sudah keenakan, lupa. Maka benda-benda kreatif ini sangat sensitif, terutama yang bernilai uang, maka harus didaftar. Ya, haki namanya, hak kekayaan intelektual. Sehingga orang yang mengambilnya dapat kena sanksi hukum. Ya, ada beberapa kasus di Indonesia drama yang geprek bensu misalnya, berebut namanya. Ya, mereka harus masuk jalur hukum karena nama brand itu lebih mahal. Kalau kalian kalkulasi jumlah pabrik KFC atau McD, jumlah online-nya, itu masih kalah harganya dengan merek McDonald-nya atau merek KFC-nya. Ya. Mereka menggunakan logika, berpikir, dan berbuat. Mereka juga melihat masa depan serta pikir untuk orang lain.
banyak ide-ide gila. Ya, kalau kita lihat video, kadang-kadang produknya belum ada. Tapi dia start dari mimpi, dari ideas. Kemudian sekarang sudah ada. Ya, kalau kita suka nonton video 007, nggak mungkin ya ngomong dengan jam, ya kan? Tapi sekarang udah biasa. Ya, terima telepon di jam dan segala macam. Dulu TV nggak ada, tapi film tentang adanya TV sudah ada sebelum TV ada. Kemudian muncul dari ide, dari mimpi itu muncul produk-produk kreatif. Orang kreatif dengan mudah menghubungkan simbol-simbol peluang menjadi solusi. Mereka juga senantiasa terpacu berpikir hal-hal baru dan menerapkannya untuk mengatasi masalah. Masalah itu juga salah satu pemicu kita berkreatif. Tapi tentu kalau kita berpikir dengan baik. Ya, tapi kalau sekedarnya saja tentu ya mungkin ya. Oh ini susah, nggak mau dikerjakan, menghindar. Ya, tentu kita nggak menimbulkan hal kreatif. Ya, ketika misalnya boncengan, wah susah nih boncengan anak kecil, maka diciptakanlah ada di belakang bisa ada sandaran atau bisa anak kecil terikat dengan si pembawa sepeda motornya. Jadi dari kesusahan timbul ide-ide kreatif. Ya, bawa sepeda motor takut tangannya hitam, maka ada sarung tangan khusus. Ya, terus pada motor. Jadi muncul banyak hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ya. Oke, proses kreatif mengalir lima tahap. Yang pertama persiapan, ya, mendefinisikan masalah, tujuan atau tantangan. Kemudian inkubasi, ya, mencerna fakta-fakta, mengolahnya dalam pikiran. Yang ketiga iluminasi, mendesak ke permukaan, gagasan yang muncul kita bangkitkan, kita tumpukan, dan yang keempat verifikasi, memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan masalah. Kita uji, ya, apakah ini menyelesaikan masalah atau menambah masalah baru. Ya. Dan yang terakhir kita mengaplikasinya, mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti solusi tersebut. Nah, kiat-kiat ya, bagaimana memperoleh teknik kreativitas. Ya. Ingatlah sukses-sukses Anda di masa lalu, baik yang biasa maupun yang melanjutkan. Artinya, kita melihat, wah ini kita pernah melakukan ini, kita bisa modifikasi atau bagaimana. Yakinlah, ini dapat menjadi hadiah terobosan, latihlah kreativitas Anda dengan permainan mental, ingatlah bahwa kegagalan membawa keberhasilan, raihlah impian dan fantasi Anda. Kegagalan ini sebenarnya di dalam konsep bisnis Islam, kalau saya selalu mengatakan bahwa kita nggak pernah ada namanya gagal. Ya. Saya teringat ketika ada pengusaha dari Amerika datang ke Unsia, ya, memberikan kuliah di jurusan manajemen, dia cerita banyak hal. Kemudian pada sesi tanya jawab, salah satu mahasiswi manajemen bertanya, kadang-kadang kita dalam hidup ada kegagalan, ada sesuatu yang membuat kita frustrasi. Dia bertanya, bagaimana cara mempersiapkan diri ketika kita gagal? Itu pertanyaannya. Si pengusaha ini kelihatan bingung sebenarnya. Kemudian dia berkata, saya mungkin tidak bisa jawab pertanyaannya. Karena bagi saya sendiri, saya tidak pernah mempersiapkan diri saya gagal. Saya selalu mempersiapkan diri saya kalau berhasil. Karena berhasil pun kalau kita tidak siap diri, justru itu juga mengganggu. Ya. Misalnya tiba-tiba saya punya uang, saya beli Mercy untuk Aditya, saya kasih ke Aditya. Ya. Mercy versi terbaru. Nah, besok kita temu Aditya meninggal. Kenapa meninggal? Pertama shock dia, nggak percaya betul nggak di Mercy. Jangan kawin. Udah. Oh ini benar nih. Wah ini jangan-jangan besok digores orang. Nah dia jaga situ nggak pindah-pindah. Lupa makan,
tidur pun di dalam mercy. Takut dicuri orang. Akhirnya dia sakit, masuk rumah sakit. Ya. Banyak kan orang yang enggak memanfaatkan mobil, hanya mobil. Antar istri ke pasar, udah mami belanja aja, papi di mobil, takut digores orang. Rusak hubungan suami istri gara-gara enggak siap. Jadi keberhasilan pun perlu siap. Jadi dia enggak tahu jawab bagaimana mempersiapkan gagal. Kadang-kadang kita sibuk, bagaimana kalau gagal? Mau mulai bisnis, bagaimana kalau kita gagal? Kita enggak lupa bahwa sukses itu persiapan. Karena enggak disiapkan ketika dia berbisnis dengan lebih dari satu orang, akhirnya berantem satu sama lain. Ketika masuk uang berantem, ketika belum ada uang bersaudara. Itulah karena dia tidak siapkan. Nah, di dalam konsep Islam juga enggak ada namanya gagal. Berhasil dan belajar. Jadi ketika jatuh itu, kita bermuhasabah, menilai sendiri. Kenapa? Apakah ini sebab kita lemah hubungan dengan Allah? Kurang sedekah, kurang perhatian orang lain, tidak mulai dengan bismillah, tidak ada ridho orang tua, atau kegagalan kita karena efek dari kita sendiri. Tidak, kalau dalam manajemen ada POAS, ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Kontrolnya enggak ada, serahkan semua pada orang. Akhirnya semua dijual sama dia. Ya, semua dijual sama dia. Bahaya juga kan? Nah, ini maka penting ya. Ya, jadi jangan pikir, oh gagal gimana, gagal gimana. Enggak ada gagal. Kita belajar apa salahnya? Ya, apa fungsi manajemen kita tidak jalankan? Atau komunikasi kita salah, kita pelajari. Kita perbaiki, kita mulai lagi. Jangan pernah berhenti untuk memulai. Biarkan senangkan muasikan dan seterusnya nanti bisa. Oke, yang penting, be creative person. Jadilah orang-orang yang kreatif. Your creation are waited by many people. Kreasi Anda ditunggu oleh banyak orang. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Bagaimana? Assalamualaikum, Pak. Ada yang bertanya? Siapa? Amirul? Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya pendapat Bapak tentang dunia e-sport, Pak. E-sport? Anak muda game saja ya? Soalnya Pak, sekarang kalau kita lihat yang pro-pro bayar apa, gajinya itu sama hadiahnya itu lebih besar. Gaji besar kecilnya kan tergantung kita. Iya. Kamu gajinya 100 miliar, tinggal di hutan. Gede nggak gajinya? Gede. Gede kan? Kamu gaji 100 miliar, tapi tinggal di New York Metropolitan. Ya, yang sekali makan aja 10 juta. Bernapas saja sekian juta gitu. Jadi intinya begini, e-sport itu pemerintah berusaha, karena itu salah satu cabang kreatif ya. Kadang-kadang orang nggak suka karena orientasinya salah. Sekarang kan banyak game-game itu mencari koin ya, uang, ya, menyalahgunakan, sudah judi dan sekarang banyak. Salah. E-sport malah dipertandingkan, malah masuk di dalam Olympic Games. Memang pendapatannya wow, luar biasa ya di e-sportnya. Kan niatnya apa kita? E-sport itu adalah sebuah kreativitas, ya. Apapun itu, ya. Game-game strategi itu kan perlu pikiran yang nggak semua orang bisa main. Ya, bola seperti salah satu tadi ya, dengan strateginya itu kan perlu pemikiran. Ya, yang nggak judi itu main tebak-tebakan. Ya.
Tapi ini perlu pemikiran e-sports, maka digolongkan di dalam olahraga otak, ya. Seperti catur, emang bisa menjalankan maju-maju saja? Nggak bisa. Begitu juga e-sport, apa kita tinggal dengan tombol-tombol saja? Nggak bisa. Ya. Cuman karena banyak orang menyalahgunakan, banyak anak-anak yang hidup 24 jam main games, sehingga ibu kesusahan, ibunya nggak keluar rumah. Malah di Cina ada harus di apa namanya rujuk ke dokter karena sudah mania, ya. Ada yang memakainya untuk bermain judi, maka orang banyak nggak suka. Judi udah pasti haram. Ya. Tetapi seperti saya katakan di awal hari pertama kemarin, posisinya di mana? Ada komunitas. Ya, supaya apa? Nah, hal seperti ini nggak terjadi. Cobalah di mana-mana pun di warung kopi yang ada internet. Kalau komputernya sudah menghadap ke belakang, nah itu sudah main judi. Nah, itu tergantung kita, kemana arahnya. Jadi bergabung sesama teman-teman yang bermain e-sports, sehingga kita bisa mengendalikan ya, bahwa itu hanya fungsinya olahraga. Olahraga apa? Olah pikir. Ya, semakin kita berpikir, ya, semakin otak kita berkembang. Tapi apapun itu, 17 subsektor kreatif, kalau itu digunakan secara salah, juga salah. Apapun pekerjaan, kalau itu dialihkan ke hal yang negatif, tetap negatif. Ya. Jadi, maka kita ya be positif. Kreatif, kreatif dalam koridor positif. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Muhammad ya. Faras. Ya, kebanyakan produk ekonomi kreatif, Pak, itu biasanya terjebak menjadi sebuah tren, Pak. Misalkan kalau dalam kuliner ada es kepal Milo. Lama-lama kelamaan juga apa namanya? Pergeseran. Jadi pertanyaan saya, Pak, supaya produk ekonomi kreatif tidak hanya jadi sekedar tren belaka yang kebanyakan juga banyak kawan-kawan yang mulai bisnis baru juga rugi gara-gara hanya ikut-ikutan. Jadi kira-kiranya apa untuk kontinuitasnya, untuk berkelanjutannya dari produk ekonomi kreatif itu sendiri? Ya, jangan berhenti kreatif. Jangan berhenti kreatif. Memang seperti es kepal Milo. Memang ya tren. Ketika itu selesai, buat lain lagi. Nah, ya. Jadi ada yang memang sifatnya pendek, berumur pendek, ada sifatnya berumur panjang. Ya, film. Ya. Ada yang orang nonton 3-4 kali. Tapi 5-6 kali kan nonton lagi. Maka muncul edisi 2. Ya. Harry Potter, berapa edisi? Kalau hanya mengandalkan satu, orang kan nonton lagi. Sinetron. Sampai bosan kita. Tapi nonton juga. Sampai ratusan edisi. Yang penting jangan berhenti. Ya. Yang kedua, jangan terlalu emosional kalau dalam bisnis. Ya, ketika melahirkan emosional, efeknya bukan untung. Karena kita tidak mengamati tren. Ya, trennya bagaimana? Lingkungan bisnisnya bagaimana? Apakah ini berkembang? Karena mudah sekali orang mencontoh. ATM. Yang paling banyak AT. Ambil tiru. Orang kreatif ada M, modifikasi. Ya, coba lihat HP. Kalau HP itu produksi sekali selama 2 tahun, tinggal ya. Keluar Apple saja, keluar edisinya sejak berapa tahun. Orang berebut. Padahal fiturnya dirubah sedikit. Ya, ada trennya untuk wanita. Wanita suka pakai apapun sama semua warnanya. Ya, bajunya hijau, makanya tas hijau, sepatu hijau, giginya hijau, matanya hijau. Bisa nggak? Bisa. Pakai kawat gigi hijau. Mata sekarang kan gaya juga. Pakai kontak lens. Bibir hijau. Untung nggak dibawa rumah sakit, pikir udah sakit kan, karena udah hijau kan. Itu tren. Nggak bisa kita hindari. Ya. Apalagi kalau yang seperti saya sebutkan tadi, masker ya.
dipakai artis, maka semua ikut karena kita ingin menjadi seperti artis. Ya, walaupun nggak akan jadi, nggak sama. Harganya mahal. Apalagi kita real memakai ikon yang kita bayar dia. Orang ikut. Maka produk kan mahal. Ya. Apakah itu sustain? Jangan berhenti kreatif. Orang nggak akan bisa follow. Ya. Yang ATM itu nggak bisa dia follow. Yang AT ya. Karena kalau ATM otomatis dia sudah memisahkan diri. Misalnya Ais Kepa Milo. Ya. Nanti timbul lagi modifikasinya. Ais Kepa Milo tonjok. Jadi siapa beli es cuma milo ditonjok sekali. Coba lihat, ya. Ayam lepas. Kemudian ditangkap, jadi ayam tangkap. Ya. Kemudian setelah ditangkap, digeprek. Ayam geprek. Padahal cuma nama saja. Beda cuma sambal. Di Aceh ada satu lagi, enggak berhasil karena salah secara syariat. Apa? Bebek bugil. Gagal. Karena melanggar syariat Islam. Masa bugil dijual? Pernah ada yang buka gagal. Kreatifnya apa? Bukan ayamnya. Namanya. Ya. Es kepal milo apa kurang? Es batu, es parut di kepal, ditaruh milo di atasnya jadi. Tren. Is kreatif, apa saja. Jangan takut, apalagi sekarang mudah caranya adalah memviralkan. Kebanyakan customer ngekor. Kenapa beli? Karena viral, orang lain beli. Masker sekarang, tidak hanya masker yang jual, termasuk gantungan masker. Dulu itu pakai untuk kacamata, kalau jatuh ada gantungan. Orang kutu buku, sekarang trendy, anak muda pakai gantungan masker, nggak pakai masker gantung. Ya kan? Laku. Sekarang yang pakai jilbab susah, masker kuping. Sekarang sudah ada pengikat di belakang, trendy lagi. Hepeng lagi. Ya. Itu kreatif. Apa kebutuhannya? Ke depan, kita harus pakai masker. Pakai masker ke mana? Misalnya pakai masker ini tiba-tiba dari umur 40 tahun jadi 20 tahun. Nah, itu berapapun dibeli ya. Ada masker yang gambar wajah. Sebentar aja sekarang orang nggak suka lagi. Ya, bagaimana tren itu terjaga? Berapa panjang usia tren? Dulu di Aceh ada juga namanya donat kentang. Wah, semua usaha donat kentang. Satu orang bisa 20 kotak laku. Lambat, tapi tren sebenarnya. Kenapa? Dia tidak membuat modifikasi. Orang bosan. Manusia itu adalah pembosan. Nggak ada perubahan, ditinggal. Kecuali tren itu di-maintain, dijaga terus. Bagaimana menjaga tren kreatif? Ya, kreatif lagi, kreatif. Jangan berhenti untuk berkreatif. Walaupun perubahan itu sedikit, walaupun perubahan nama, ayam lepas, ditangkap jadi ayam tangkap, masuk di dapur jadi digeprek, apalagi nanti. Ayam apalagi kira-kira, sudah geprek. Ayam tonjok, ditonjok. Ya, ayam apalagi. Oh, pakai yang orang apa, mie setan, itu tidak boleh secara syariat. Walaupun kepedasan, mie iblis, tidak boleh. Masa dilarang berkawan sama iblis, malah berkawan. Maka mie iblis lagi ya. Banyak, tapi secara syariat ada fatwa yang tidak boleh. Memang secara marketing, gimmicknya fine aja. Nanti kita coba masuk sedikit tentang marketing ya. Silakan sisip. Oke, okay, ada pertanyaan? Boleh, yang lain juga boleh. Kalau marketing nanti boleh tanya, Pak, saya nggak laku-laku, saya jual diri ini. Gimana caranya? Ah, boleh. Bagaimana menjual diri? Nanti saya jelaskan gimana jual diri. Boleh nggak jual diri? Udah saya tanya kemarin, kan? Boleh, namanya personal branding.
ada caranya. Michael Jackson jual diri, dia dirombak semua, dari hitam jadi putih, hidungnya dimancung, berapa dolar dia keluarin kan? Operasi plastik jadi model, gigi pun jadi gila-gilaan, ya. Ada tren gigi kelinci, berubahlah jadi gigi kelinci. Saya mengajar di kedokteran gigi, kan? Wah banyak, tren apa? Tren pagar gigi, ya. Warna bisa berganti-ganti. A lot of them. Oke, untuk berikutnya nanti kita akan masuk juga e-commerce, ya. Jadi mulai apa sudah bisa cari produk UMKM, ya. Jadi minggu depan paling tidak sudah ada di masing-masing ini. Nanti kita akan masuk. Jadi kita kombinasi dengan e-commerce, ekonomi kreatif dan e-commerce, ya. Oh kalau ada produk e-kreatif ini boleh, namun si UMKM. Kan tadi ada mandi editing, tapi harus masuk di dalam apa dikatakan ekonomi kreatif. Nah, yang produk UKM nanti saya akan ajarkan bagaimana dengan e-commerce, dengan marketplace, ya, bagaimana membuat marketplace sendiri, ya, bisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup untuk hari ini. Nah, tetap seperti biasa, jangan lupa review, ya, apa yang sudah kita pelajari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan.